Tujuan utama dalam meditasi ini adalah melatih diri untuk menjadi seorang yang lebih baik lagi. Karena Anda dapat mahir dalam menangani kekotoran batin kilesa yang muncul dalam kehidupan sehari-hari, ketika Anda sudah mahir dan rutin bermeditasi, maka dapat dipastikan dengan meditasi wipasana ini. Hidup Anda akan lebih bahagia karena Anda sudah memiliki cara untuk membebaskan diri dari cengkraman kekotoran batin atau kilesa. Selain kualitas mental yang baik, tentunya banyak manfaat sampingan yang akan Anda dapatkan, baik visi yang sehat, wajah yang cemerlang, lebih percaya diri, dan berbagai hal lainnya. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, dalam meditasi seorang yogi harus memiliki tiga kunci utama. Pertama, postur tubuh yang benar, objek yang tepat, dan tahu cara mengatasi hambatan. Ketiga hal ini saling mendukung dan harus dipraktekkan secara bersamaan. Mari kita membahas tentang postur tubuh yang benar terlebih dahulu. Jika Anda bermeditasi dengan postur tubuh yang optimal, maka dapat dipastikan kesadaran Anda akan jauh lebih terjaga dan lebih waspada terhadap serangan kekotoran batin atau kilesa. Mungkin ketika mempraktikkan postur tubuh ini, Anda akan merasa berbagai hambatan fisik yang mengganggu. Perlu dipahami bahwa hambatan ini muncul karena Anda sudah terbiasa dengan postur tubuh yang buruk dalam kehidupan sehari-hari, terutama badan yang bungkuk. Tetapi jangan khawatir, karena ketika Anda berhasil melampaui hambatan fisik tersebut dan terus menerus menjaga postur tubuh dalam keadaan optimal, justru Anda akan menjadi tidak nyaman ketika Anda bungkuk. Untuk mempermudah pemahaman tentang postur tubuh yang optimal, sekarang mari kita langsung melihat dan membenarkan postur tubuh seperti peragaan. Berikut, untuk meditasi duduk, kedua tangan letakkan merapat di perut bagian pusat, badan ditegakkan, tulang belakang, daerah pinggang didorong ke depan. Perut bagian pusar dikempeskan dalam-dalam. Dada membusung. Kedua bahu ditarik ke belakang. Kepala tegak. Tidak condong ke depan atau belakang. Kedua kaki harus rata sejajar dengan matras. Jangan biarkan kaki saling menindi. Atau bahkan dalam posisi lotus. Kedua tangan harus sedekat mungkin di perut bagian pusar. Jangan terlalu rendah karena tangan cendung menarik badan ke depan. Sehingga lama-kelamaan badan akan menjadi bungkuk dan kesadaran Anda melemah. Saat meditasi duduk, dirarang menggerak-gerakan jari kaki dan mengubah-ubah posisi kaki dan tangan, seperti memijat, menggaruk, mengganti posisi kaki, ataupun melipatnya ke belakang. Jika Anda sengaja mengubah-ubah posisi, maka kemajuan meditasi Anda akan sangat lambat. Jadi, postur tubuh yang optimal. Adalah seperti ini. Pastikan postur tubuh Anda selalu dalam posisi ini saat duduk, baik dalam meditasi maupun saat melakukan aktivitas lainnya. Jika ada kesalahan, segera perbaiki ke postur tubuh yang optimal. Untuk meditasi berdiri, kedua tangan. Letakkan merapat di perut bagian pusar, badan ditegakkan, tulang belakang daerah pinggang, didorong ke depan, perut bagian pusar, dikempeskan dalam-dalam, dada membusung, kedua bahu ditarik ke belakang, kepala tegak, tidak condong ke depan atau belakang, kedua kaki harus tegak seimbang, dan tidak berat sebelah. Jangan menekuk salah satu kaki ataupun kedua-duanya. Telapak kaki rapat sejajar membentuk angka 11. Dengan jarak maksimum 15 cm. Jarak jangan terlalu lebar. Membentuk huruf V ataupun membuka satu sisi. Kedua tangan harus sedekat mungkin di perut bagian pusar. Jangan terlalu rendah berpangku tangan di dada ataupun ditaruh di belakang karena kesadaran Anda akan melemah. Saat berdiri, telapak kaki tidak boleh digerak-gerakkan. Diangkat naik, menggaruk-garuk, ataupun memindah-mindahkan berat badan. Ingat, jika Anda sengaja mengubah-ubah posisi, maka Kemajuan meditasi Anda akan sangat lambat. Gunakan alas atau sandal ketika meditasi berdiri, agar Anda tidak terpengaruh dengan suhu dari lantai, sehingga Anda benar-benar dapat mengamati tubuh Anda sendiri, bukan mengamati dinginnya lantai. Jadi, postur tubuh yang optimal adalah seperti ini. Pastikan postur tubuh Anda selalu dalam posisi ini saat berdiri, baik dalam meditasi maupun saat melakukan aktivitas lainnya. Jika ada kesalahan, segera perbaiki ke postur tubuh yang optimal. Untuk dapat sukses mengikis kekuatan batin kilesa, ketika bermeditasi, kita harus menggunakan empat objek sati patana, yaitu kaya nupasana, vedana nupasana, cita nupasana, dama nupasana. Empat objek sati patana ini merupakan objek yang tepat dalam meditasi. Dari keempat objek ini, yang merupakan objek pegangan dasar adalah kaya nupasana. Objek jasmani kasar. Mengapa menggunakan jasmani kasar ini? Yang jelas, tubuh Anda sifatnya netral dan selalu ada di saat sekarang ini, bukan di masa lalu atau masa depan. Ia selalu setia bersama Anda, kemanapun Anda pergi. Hal ini sangat berbeda dengan perasaan dan pikiran karena mereka. Selalu berusaha untuk menguasai kesadaran Anda, dan biasanya selalu berhubungan dengan apa yang telah terjadi sebelumnya atau apa yang ingin direncanakan di masa depan. Jadi, ketika Anda menyadari tubuh Anda sendiri, di saat itu juga berarti kesadaran Anda sedang dalam keadaan netral, tidak dikuasai oleh perasaan dan pikiran. Maka dari itu, selama meditasi, kesadaran Anda harus terus menerus diarahkan ke tubuh Anda masing-masing. Inilah yang Bante sering sebut sebagai aktif jasmani. Terdapat tiga langkah yang harus dilakukan berulang-ulang agar dapat selalu aktif jasmani. Dalam melakukan ketiga langkah ini, yang perlu Anda lakukan adalah mengetahui letak bagian tubuh. Yang Bante sebutkan. Coba tutup mata anda sekarang. Jika Bante bertanya di manakah letak mata anda, tanpa perlu merabanya, tentu anda bisa tahu dengan jelas letak mata anda. Benar bukan? Mengetahui letak bagian tubuh inilah yang akan anda lakukan dalam ketiga langkah yang akan Bante uraikan. Bagi pemula. Tiga langkah ini harus dihafal dan dipraktekkan sesuai urutan hingga mahir, terlebih dahulu. Contoh arahan yang terdapat di panduan berikutnya adalah untuk meditasi duduk, sedangkan untuk meditasi berdiri terdapat beberapa kata pencatatan yang harus diubah. Untuk mempersingkat, saat ini bante tidak akan menjelaskan versi berdiri, nanti anda dapat membaca. Lembaran panduan yang disediakan agar lebih jelas. Langkah satu adalah cek enam titik sentuhan, dimulai dengan menyadari dua titik rahang bawah dan menegakkan kepala bila ada air liur ditelan, dilanjutkan dengan menyadari dua titik pantat, perut dikempeskan, dan dada dibusungkan. Titik pantat adalah titik tumpu utama tubuh ketika Anda sedang duduk. Berat badan Anda ditopang pada kedua titik ini. Tentu ada dua titik pantat di sebelah kanan dan kiri. Sedangkan yang dimaksud dengan perut dikempeskan adalah otot perut bagian pusar ditarik ke dalam. Seperti sedang sit up. Hal ini tidak ada hubungannya dengan nafas. Maka, ketika menarik otot perut, Anda tidak perlu menarik atau menahan nafas. Abaikan nafas, hanya sengaja tarik otot perut bagian pusar tersebut ke dalam. Untuk dada dibusungkan, dapat dilakukan dengan menarik kedua bahu ke belakang. Kemudian setelah itu sadari dua titik telapak kaki. Lalu betis paha diratakan sejajar dengan lantai. Setiap pencatatan dalam batin harus diikuti dengan menggerakkan bagian tubuh yang dimaksud sehingga Anda tidak hanya sekedar menghafal saja. Jadi ketika mencatat kepala tegak maka kepala harus sengaja ditegakkan. Atau ketika mencatat perut kempes, maka perut harus sengaja disodot ke dalam. Perlu diingat bahwa dalam keseluruhan panduan ini, ketika titik sentuhan tubuh disebutkan, berarti Anda menyadari dengan langsung melompat antara titik sentuhan ke titik sentuhan berikutnya. Tidak perlu mengalirikannya. Contohnya adalah setelah menyadari dua titik rahang bawah, kepala tegak air telan, dan Anda ingin melanjutkan ke dua titik pantat, maka kesadaran Anda langsung melompat ke dua titik pantat. Tidak perlu mengalirkan ke arah bawah perlahan-lahan. Sekarang mari kita coba bersama-sama. Penjamkan mata, sadari dan catat di dalam batin serta lakukan apa yang Bante sebutkan. Kita mulai. Dua titik rahang bawah. Kepala tegak. Air liur telan. Dua titik pantat. Perut Dada busung. Dua titik telapak kaki. Betis. Paha rata. Dua titik rahang bawah. Kepala tegak. Air liur telan dua titik, pantat perut kempis dada busung dua titik, telapak kaki betis, paha rata dua titik, rahang bawah kepala tegak air liur telan dua titik, pantat perut kempis dada busung dua titik, telapak kaki betis paha rata. Ini adalah langkah satu. Langkah ini Anda lakukan sebanyak 10 kali sebelum lanjut ke langkah berikutnya. Langkah dua adalah tiga cara cita nupasana. Untuk cara satu dimulai dengan perut dikempeskan, dada dibusungkan, dan lakukan taubadan. Di sini yang dimaksud dengan taubadan adalah Menyadari postur tubuh satu arah dari atas kepala sampai ke bawah ujung jari kaki, hari ini dapat diibaratkan seperti merasakan guyuran air dari atas kepala yang mengalir dengan cepat ke seluruh tubuh sampai ke kaki. Saat menyadari postur tubuh, lakukan bersamaan dengan mencatat postur tubuh tersebut. Jika duduk maka catat dalam batin duduk. Jika berdiri maka catat dalam batin berdiri. Untuk cara satu, tahu badan ini dilakukan sebanyak tiga kali. Jadi anda akan mencatat duduk, duduk, duduk. Tiap satu kata duduk berarti anda sudah menyadari dari atas ke bawah sekali. Duduk berikutnya berarti anda sudah menyadari. Untuk kedua kalinya. Begitu juga dengan yang ketiga. Mari kita coba mempraktekkan cara satu ini bersama-sama. Kita mulai. Peruk kempes dada busung, duduk, duduk, duduk. Peruk kempes dada busung, duduk, duduk, duduk. duduk. Perut kempes, dada busung, duduk, duduk, duduk. Ini adalah langkah dua, cara satu. Cara ini Anda lakukan sebanyak 10 kali sebelum lanjut ke cara berikutnya. Kita lanjutkan dengan cara dua, yaitu perut dikempeskan, dada dibusungkan. Tahan nafas, fokus di ubun ubun lalu tahu badan. Tahan nafas di sini tidak harus diawali dengan menarik atau membuang nafas terlebih dahulu. Langsung saja tahan nafasnya. Saat menahan nafas, maka kesadaran sejenak akan berada di hidung. Di mana kemudian kesadaran langsung berpindah ke ubun-ubun tanpa memperhatikan nafas lagi. Dan dilanjutkan dengan tau badan sebanyak tiga kali. Seperti pada cara sebelumnya, duduk, duduk, duduk. Mari kita coba mempraktekkan cara dua ini bersama-sama. Kita mulai. Perut kempes. dada busung, tahan nafas, fokus ubun-ubun, duduk, duduk, duduk. duduk. Perut kempes. dada busung tahan nafas, fokus bobon, duduk, 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 prokempes kempes, dada busung, tahan nafas, fokus bobon, duduk, duduk, duduk. Ini adalah langkah dua cara dua. Cara ini Anda lakukan sebanyak 10 kali. Sebelum lanjut ke cara berikutnya. Yang terakhir adalah cara 3 yaitu perut dikempeskan, dada dibusungkan, tahan nafas, fokus ubun buntan, sap tulang ekor, duduk, titik pantat kanan, titik pantat kiri. Yang dimaksud dengan ubun ubun tancap tulang ekor adalah ketika kesadaran berpindah ke ubun-ubun. Anda catat dalam batin, ubun-ubun tan Kemudian langsung berpindah ke tulang ekor. Dan catat dalam batin cap tulang ekor. Jadi lengkapnya, ubun-ubun tan, cap tulang ekor. Kemudian lakukan tau badan seperti sebelumnya. Namun untuk cara tiga, hanya perlu dilakukan satu kali saja. Duduk. Lalu disertai dengan titik sentuhnya, yaitu titik pantat kanan, titik pantat kiri. Mari kita coba mempraktekkan cara ini bersama-sama. Kita mulai. Perut kempes, dada busung, tahan nafas, fokus umbun-umbun, tahan, cap tulang ekor. Duduk, titik pantat kanan, titik pantat kiri. Perut kempes. Dada busung. Tahan nafas. Fokus ubun buntan. Sap tulang ekor. Duduk. Titik pantat kanan. Titik pantat kiri. Perut kempes. Dada busung. Tahan nafas. Fokus ubun buntan cap tulang ekor. Duduk. Titik pantat kanan. Titik pantat kiri. Ini ada langkah dua cara tiga. Cara ini Anda lakukan sebanyak 10 kali sebelum lanjut ke langkah berikutnya. Langkah tiga adalah tahapan aktif jasmani. Terdapat lima tahapan aktif jasmani, khusus tahapan aktif empat. Anda gunakan hanya saat terdapat hambatan fisik saja. Pada bagian tubuh tertentu. Seperti baal. Mati rasa. Nanti Bante akan membahas tahapan ini lebih lanjut. Dalam wedana nupasana. Untuk tahapan atip satu. Anda hanya perlu menyadari ubun-ubun tan. Sab tulang ekor. Seperti pada langkah sebelumnya. Mari kita coba mempraktekannya bersama-sama. Kita mulai. Ubu-ubun tan, cap tulang ekor. Ubu-ubun tan, cap tulang ekor. Ubu-ubun tan, cap tulang ekor. Tapa aktif ini Anda lakukan sebanyak 10 kali sebelum lanjut ke tahapan aktif berikutnya. Untuk tahapan aktif dua, Anda hanya perlu melakukan taubat dan satu kali. Diikuti dengan titik sentuhnya, yaitu titik pantat kanan, titik pantat kiri. Tahapan aktif ini juga sama dengan yang telah Bante bahas pada langkah sebelumnya. Mari kita coba mempraktekannya bersama-sama. Kita mulai. Duduk titik pantat kanan, titik pantat kiri. Duduk, titik pantat kanan, titik pantat kiri. Duduk, titik pantat kanan, titik pantat kiri. Tahapan aktif dua, Anda lakukan sebanyak 10 kali sebelum lanjut ke tahapan aktif berikutnya. Untuk tahapan aktif tiga, tubuh Anda akan dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu kepala, tangan, badan, kaki. Pada tiap kelompok terdapat tiga bagian tubuh yang perlu disadari. Penyadaran pada tahapan aktif ini akan terasa mengalir seperti saat Anda melakukan tau badan. Untuk bagian kepala, yang perlu disadari adalah muka, ubun-ubun, belakang kepala. Perhatikan gerakan tangan Anda. Ini adalah bentuk aliran yang harus Anda ikuti. Untuk bagian tangan yang perlu disadari adalah kedua pundak dengan ujung jari tangan. Jadi tangan kanan kiri Anda sadari bersama-sama mengariri dari pundak Hingga ujung jari tangan. Untuk bagian badan, kaki yang perlu disadari adalah punggung, dada, kedua ujung jari kaki. Perhatikan gerakan tangan maneh, punggung, dada, kedua ujung jari kaki. Mari kita coba mempraktekkannya bersama-sama. Kita mulai. Muka, ubu-ubun, belakang kepala, kedua pundak, lengan, ujung jari tangan, punggung, dada, kedua ujung jari kaki. Muka, ubu-ubun, belakang kepala, kedua pundak. Dengan ujung jari tangan, punggung, dada, kedua ujung jari kaki, muka, ubun-ubun, belakang kepala, kedua pundak, dengan ujung jari tangan, punggung, dada, kedua ujung jari kaki, tahapan aktif 3 Anda lakukan sebanyak 10 kali sebelum lanjut ke tahapan aktif berikutnya. Untuk tahapan aktif 5, terdapat 28 bagian tubuh yang perlu Anda sadari. Sama halnya dengan tau badan. Penyadaran ini juga terasa mengalir dari satu bagian tubuh ke bagian lainnya. Dalam tahapan aktif ini, terdapat bagian tubuh yang dicatat dengan sebutan maju dan mundur. Contoh, tangan kanan maju. Tangan kanan mundur. Maju dan mundur di sini bukanlah menggerakkan tangan maju dan mundur. Yang dimaksud dengan maju adalah kesadaran Anda mengariri maju pada tangan kanan Anda yang bagian depan. Di mana kulitnya pasti berwarna lebih gelap? Anda hadirkan kesadaran Anda hingga ujung jari tangan, sedangkan mundur adalah bagian belakang kulit yang lebih terang, mengaliri hingga ke ketiak. Untuk kaki juga sama, contoh kaki kanan maju berarti Anda mengaliri maju pada kaki kanan bagian depan dan mundur pada bagian belakang. 28 bagian tubuh yang dimaksud dalam tahapan aktif ini adalah: rahang atas, pipi, mata, dahi, ubun-ubun, belakang kepala, punggung leher, pundak kanan, tangan kanan maju, tangan kanan mundur, pundak kiri, tangan kiri maju, tangan kiri mundur, punggung, pinggang, pinggul titik pantat kanan, kaki kanan maju, kaki kanan mundur, titik pantat kiri, kaki kiri maju, kaki kiri mundur, titik pantat kanan kiri, daerah pribadi, perut, dada, leher depan, rahang bawah. Mari kita coba mempraktekkan bersama-sama. Kita mulai rahang atas, pipi, mata, dahi, ubun-ubun, belakang kepala, punggung leher, pundak kanan, tangan kanan maju, tangan kanan mundur, pundak kiri, tangan kiri maju tangan kiri mundur, punggung, pinggang, pinggul, titik pantat kanan, kaki kanan maju, kaki kanan mundur, titik pantat kiri, kaki kiri maju, kaki kiri mundur, titik pantat kanan kiri, daerah pribadi, perut, dada, leher depan, rahang bawah. Tahapan aktif lima, Anda lakukan sebanyak 10 kali. Setelah tahapan ini selesai dan belum terdapat hambatan fisik atau mental yang muncul, hmm. jangan berhenti bermeditasi. Namun kembali dari langkah satu dan seterusnya berulang kali. Jika ketika Anda melakukan langkah satu, ternyata muncul hambatan fisik, contohnya di kaki Anda sudah terasa dominan, maka di saat itu Anda berhenti melakukan langkah yang sedang Anda lakukan dan langsung tangani hambatan fisik tersebut dengan wedana nupasana yang akan Bante jelaskan setelah ini. Sedangkan jika hambatan mental yang muncul di sela-sela melakukan salah satu langkah-langkah yang sudah Bante sebutkan, maka Anda segera berhenti melakukan langkah tersebut dan tangani hambatan mental yang muncul dengan cita nupasana yang sudah dijabarkan pada langkah dua sebelumnya. Namun, Bante akan bahas lebih dalam setelah ini. Penjelasan yang telah Bante sebutkan sebelumnya adalah tentang kaya nupasana. Sekarang Bante akan menjabarkan tentang wedana nupasana. Dalam meditasi, Anda akan menghadapi dua hambatan, yaitu hambatan fisik dan mental. Wedana nupasana digunakan ketika Anda sedang menghadapi hambatan fisik. Di sini, Anda akan mengamati objek rasa. Namun, rasa yang Anda perlu amati hanyalah yang muncul di jasmani kasar. Perasaan sedih, takut, bosen, dan sebagainya tidak perlu diamati sedikit pun. Abaikan saja perasaan-perasaan tersebut. Lagi pula, mereka termasuk dalam hambatan mental yang harus ditangani. Dengan cita nupasana, ketika menguat, contoh hambatan fisik yang dimaksud di sini adalah rasa sakit di tubuh, panas dingin, gatal-gatal, semutan, mati rasa, baal, tegang-tegang, kaku, pegal linu, pusing, dan sebagainya. Hambatan fisik ini akan muncul dengan sendirinya. Anda tidak perlu mencari ataupun menunggu. Hal penting yang harus Anda ketahui adalah hambatan fisik ini muncul bukan karena Anda bermeditasi duduk atau berdiri lama. Mereka muncul karena memang ada penyakit yang bersembunyi di tubuh Anda dan penyakit tersebut terdeteksi melalui meditasi. Anda tidak perlu takut mengamati hambatan fisik ini karena mereka dapat disembuhkan hanya dengan menyadari dan catat saja. Ini merupakan mujizat dari mindfulness, perhatian penuh. Di sini hambatan fisik yang perlu Anda amati hanyalah yang sudah terasa dominan. Jika belum, maka abaikan saja dan terus menggunakan tiga langkah yang Bante telah sebutkan sebelumnya. Tiap jenis hambatan fisik harus ditangani dengan cara yang agak berbeda, namun semuanya harus diamati hingga lenyap. Bahkan, terkadang membutuhkan waktu berjam-jam karena jika tidak, maka hambatan tersebut juga tidak akan pernah hilang, dan penyakit Anda juga tidak akan pernah sembuh. Jika Anda mengubah-ubah posisi badan. Untuk menghindari hambatan fisik yang muncul atau jika Anda menyerah, maka kemajuan kualitas mental Anda juga akan terhambat. Anda berjuang. Ingat, semua anicca, tidak kekal. Bersabarlah. Jika muncul rasa sakit, panas dingin, gatal-gatal, yang harus Anda lakukan adalah Sadari dan catat irama rasanya, contohnya untuk sakit. Kalau titik sakit yang Anda amati tersebut bertambah sakit, maka catat dalam batin bertambah sakit. Kalau berubah menjadi tusukan, catat menusuk. Kalau mengeras, catat mengeras. Apapun perubahan rasa yang terjadi di titik sakit tersebut, Anda ikuti dan beri label yang sesuai. Ketika Anda asik meneliti perubahan irama rasanya, maka bantai jamin pengamatan titik sakit tersebut setidaknya akan menjadi lebih mudah. Jika muncul banyak titik yang sakit. Maka pilih dan fokus di satu titik yang dominan saja, lalu tetap di titik tersebut hingga rasa sakitnya lenyap tanpa merubah posisi badan. Abaikan sakit yang muncul di tempat lain, bahkan jika terasa lebih dominan, karena mereka hanya berusaha mengacaukan pengamatan Anda. Anda harus setia pada satu titik yang telah Anda pilih di awal. Tentu hal ini hanya berlaku untuk satu sesi meditasi. Dalam sesi meditasi berikutnya, Anda harus mengulang proses meditasi Anda dari awal dan mengamati rasa sakit yang muncul dalam sesi tersebut. Ingat, jangan mencari dan menunggu anda hanya mengamati apa yang muncul dengan sendirinya. Jika Anda kesakitan sehingga menjadi gelisah dan ingin merubah posisi badan, Anda perlu tahu bahwa kesakitan itu bukanlah hambatan fisik, melainkan hambatan mental. Ketika hal ini terjadi, Anda harus menangani hambatan mental yang muncul terlebih dahulu. Karena jika tidak, Anda akan kelabakan menghadapi kedua hambatan tersebut. Lagi pula, hambatan mental akan lebih cepat tertangani, sedangkan hambatan fisik membutuhkan waktu yang lama. Jika sudah tenang, Anda dapat kembali mengamati rasa sakit sebelumnya. Khusus untuk mati rasa. Baal. Tegang-tegang kaku. Pegal lino. Atau pusing. Anda harus menggunakan tahapan ati empat untuk menanganinya. Tahapan ati empat ini sama seperti tahapan ati lima, namun dipecah dalam tiga bagian. Anda hanya perlu memakai bagian yang terdapat salah satu hambatan fisik jenis ini. Contohnya, jika kaki kanan Anda mati rasa, maka Anda harus menggunakan tahapan aktif empat bagian kaki kanan saja, yaitu titik pantat kanan, kaki kanan maju, kaki kanan mundur. Tahapan aktif ini Anda ulangi terus-menerus hingga mati rasanya tuntas dan nyap. Jika yang muncul dalam meditasi adalah hambatan mental, maka Anda perlu menggunakan tiga cara cita nupasana yang telah Bante jabarkan pada langkah dua. Cara ini digunakan untuk menghentikan proses berlangsungnya hambatan mental. Berbagai hambatan mental yang dapat muncul dalam meditasi adalah nafsu keinginan, ngantuk, capek, bosen, banyak pikiran, gelisah, takut, marah, sedih, dan masih banyak lainnya. Hambatan mental ini sangatlah lihai menguasai kesadaran Anda. Dalam kehidupan sehari-hari, Anda selalu mengikuti hal-hal ini. Contoh paling nyata adalah ketika Anda merasa capek, yang biasa Anda lakukan adalah tidur. Kebiasaan ini dianggap sebagai hal yang wajar untuk dilakukan. Semua orang akan berkata. Memang itu sudah normalnya. Padahal ketika capek muncul, lalu Anda berusaha melawannya dengan menggunakan tiga cara cita nupasana ini. Capek tersebut dapat lenyap. Bukan hanya lenyap, tetapi hasil dari perjuangan tersebut yang dapat Anda rasakan adalah badan segar dan ringan. Pikiran jernih, tenang. Sedangkan jika Anda tidur, saat bangun pun bantai yakin Anda tidak pernah merasa berbagai hal ini. Mengapa hal ini bisa terjadi? Karena berbagai hambatan mental ini sebenarnya merupakan kekotoran batin atau kilesa yang ada di dalam diri Anda, dan ketika membiarkan diri Anda dikuasai olehnya maka di saat itu pula kesadaran Anda sudah terhanyut dan bukan dalam kendali Anda sepenuhnya. Keadaan hanyut inilah memberikan dampak negatif pada fisik dan mental Anda. Namun kebanyakan orang tidak tahu adanya keadaan di mana kesadaran dapat terbebas dari cengkraman kekotoran batin atau kiresa maka mereka tidak memiliki perbandingan dan menganggap hal tersebut wajar. Dengan menggunakan tiga cara cita nupasana hingga berbagai hambatan mental lenyap, Anda dapat melihat bahwa terdapat keadaan di mana kesadaran dapat terbebas dari kekotoran batin atau kilesa. Jadi Anda akan tahu cara menangani emosi yang muncul dari dalam dan Anda tidak mau lagi hanyut dalam emosi. Sehingga Anda memiliki kemauan untuk berjuang, melampaui emosi, dan juga berbagai hambatan mental lainnya. Tentu ketika Anda terus-menerus berhasil membebaskan diri dari cengkraman kekotoran batin kilesa, kualitas mental Anda akan semakin meningkat. Maka dari itu, jangan menyerah. Terus berjuang dengan penuh kesadaran. Saat Anda menghadapi hambatan yang membandel dalam meditasi, baik hambatan fisik maupun mental, Anda dapat menggunakan Dhamma Nupasana sebagai alternatif tambahan dari cara-cara yang telah disebut sebelumnya. Dhamma Nupasana adalah perenungan positif tentang Dhamma. Banyak hal yang dapat Anda jadikan perenungan. Namun Bante sarankan Anda untuk memakai hukum Kama sebagai perenungan utama. Di mana Anda merenung sejenak bahwa hambatan yang muncul ini pasti ada sebab. Sekarang saya sedang merasakan akibatnya. Sebab tersebut adalah sesuatu yang saya lakukan sendiri, karena yang bukan milik saya tidak mungkin terjadi pada saya. Jadi, seharusnya saya berusaha untuk menerimanya dengan lapang dada. Jadi, saya harus bersabar dan lembut dengan hambatan ini. Lagi pula, semua yang muncul pasti akan lenyap, dan hambatan itu pasti akan berlalu. Perenungan seperti ini janganlah dianggap remeh. Walaupun terlihat sederhana, tetapi dapat menyemangati dan menenangkan diri Anda kembali. Bahkan dalam kasus tertentu hambatan yang Anda hadapi dapat seketika lenyap saat Anda melakukan perenungan ini. Perlu diperhatikan bahwa dhamma nupassana hanyalah dipakai saat ada hambatan yang membandel saja. Dan dilakukan secara singkat. Jangan terlalu lama merenung. Karena sebaliknya, hal tersebut dapat membuat pikiran Anda melayang kemana-mana. Saat Anda jalan kemanapun, baik ketika meditasi jalan, atau ke ruangan makan, toilet, kamar, dan sebagainya. Anda harus melakukan dengan mindful, di mana kesadaran Anda selalu berada di jasmani kasar, yaitu telapak kaki yang melayang, bukan menapak di lantai. Mengapa yang perlu disadari adalah telapak kaki yang melayang, karena keseluruhan gerakan kaki yang sedang Anda. Lakukan terasa paling dominan di telapak kaki yang melayang. Selain itu, Anda juga dapat merasakan berbagai perubahan sensasi yang muncul di telapak kaki, baik itu rasa ringan atau berat, panas dingin, keras, atau gerakan-gerakan yang muncul di dalam daging. Maka dari itu, ketika jalan, Anda harus berusaha meneliti fenomena yang muncul di telapak kaki yang melayang. Hal ini akan membuat kesadaran Anda asik berada di jasmani dalam setiap langkah, sehingga pikiran Anda tidak melayang kemana-mana saat jalan. Jika Anda... Selama ini, melakukan meditasi jalan dengan mengamati kaki yang menapak dan merasakan tekstur lantai. Anda hanya mengamati fenomena luar, yaitu lantai. Jadi, pengamatan Anda tidak tepat sasaran karena Anda tidak mengamati fenomena yang muncul di dalam tubuh saat meditasi jalan. Anda dapat memilih satu baris area, di mana Anda dapat berjalan mondar-mandir di area tersebut. Area tersebut tidaklah perlu terlalu panjang; Anda dapat menyesuaikan dengan kondisi tempat yang ada. Terdapat empat gerakan yang perlu Anda sadari dalam meditasi jalan. Yaitu, angkat, maju, turun, tekan. Hanya ketika keempat gerakan ini dilakukan. Maka Anda dapat dikatakan telah berjalan satu langkah ke depan. Maka dari itu, keempat gerakan inilah yang akan Anda sadari dan catat selama berjalan. Ketika Anda sudah dalam posisi berdiri, selalu lakukan tahu badan terlebih dahulu sebanyak tiga kali. Agar Anda siap melangkah, berdiri, berdiri, berdiri sebelum mengangkat kaki. Pastikan terlebih dahulu seluruh berat badan sudah berada di kaki satunya. Jadi, jika Anda ingin mengangkat kaki kanan, maka berat badan sepenuhnya. Harus menumpu di kaki kiri terlebih dahulu, sehingga kaki kanan siap melangkah. Untuk gerakan angkat, dilakukan sebanyak minimum tiga kali, yaitu angkat, angkat, angkat. Perhatikan bahwa di sini gerakan angkat yang Anda lakukan tidak perlu terlalu tinggi, hanya terangkat. Beberapa sentimeter Dari tanah saja Sudah cukup Hal ini untuk mencegah Agar tubuh Anda Tidak oleng Selain itu Gerakan yang Anda lakukan Ketika berjalan Hal selalu Terpatah-patah Tidak Mengalir Contohnya untuk gerakan angkat, perhatikan pada peragaan berikut: jika Anda melihat dengan saksama, akan terlihat bahwa terdapat jeda di antara setiap gerakan angkat. Dengan adanya perbedaan pada setiap gerakan, maka Anda akan tahu mana gerakan angkat pertama, angkat kedua dan angkat ketiga dengan jelas sehingga Anda dapat menyadari dengan sempurna setiap hal yang sedang Anda lakukan. Ketika gerakan angkat biasanya yang terasa dominan di telapak kaki tersebut adalah sensasi ringan atau berat. Untuk gerakan maju dilakukan Minimal lima kali, yaitu maju, 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 maju. Jarak langkah jangan terlalu jauh, maksimal satu telapak kaki untuk menghindari badan oleng. Yang terpenting saat melangkah maju, kesadaran Anda jangan diam saja, tetapi harus bergulir mundur dari ujung jari telapak kaki hingga ke tumit. Jadi saat maju ke satu, fokuskan kesadaran Anda di ujung jari kaki. Saat maju ke dua, alirkan kesadaran Anda secara perlahan-lahan ke belakang. Sehingga pada maju kelima, kesadaran Anda berhenti di ujung tumit. Jika Anda melakukan seperti ini, maka Anda akan dapat merasakan sensasi di telapak kaki, baik berupa gerakan-gerakan yang mengalir, berdenyut, atau sensasi panas dingin. Setelahnya, Anda lanjutkan dengan gerakan turun sebanyak minimum tiga kali, yaitu turun, turun. Turun sama dengan gerakan angkat. Saat turun, terasa dominan di telapak kaki tersebut adalah sensasi ringan atau berat. Yang terakhir adalah gerakan tekan sebanyak minimum tiga kali, yaitu tekan, tekan, tekan. Dalam gerakan ini akan terasa perpindahan berat badan ke kaki yang baru saja selesai melangkah. Sehingga badan Anda agak condong ke depan dan kaki yang berikutnya hendak melangkah akan sedikit terangkat. Postur tubuh saat jalan sama seperti ketika berdiri. Kedua tangan letakkan merapat di perut bagian pusar. Tekakkan badan. Perut selalu dalam keadaan kempes, dada busung, kepala tetap dalam keadaan tegak. Anda tidak perlu menunduk untuk melihat kaki Anda sendiri, namun arahkan pandangan mata Anda ke bawah sejauh dua meter ke depan, seperti peragaan berikut telapak kaki juga rapat sejajar membentuk angka 11 dengan jarak maksimum 15 cm. Jadi, keseluruhan gerakan yang harus Anda sadari dan catat saat meditasi jalan adalah angkat, angkat, angkat. Maju, 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 maju. Turun turun, turun, tekan, tekan, tekan. Sekarang, Bante akan menjelaskan tentang memutar. Karena tentu, ketika meditasi jalan, kita akan perlu memutar untuk kembali ke posisi semula. Sebelum memutar, pastikan kaki Anda sudah sejajar terlebih dahulu. Lalu, seperti biasa, lakukan tahu badan sebanyak tiga kali. Berdiri, berdiri, berdiri. Memutar harus dilakukan per 90 derajat. Jadi, jika Anda ingin putar balik, Anda harus memutar 90 derajat sebanyak dua kali. Ketika hendak memutar 90 derajat ke arah kanan, maka kaki kananlah yang diangkat terlebih dahulu. Angkat, 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 putar, 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 turun, 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 baru diikuti dengan badan yang memutar, putar, putar, putar. Ketika badan memutar, maka seluruh berat badan akan berpindah ke telapak kaki kanan. Lanjutkan dengan kaki kiri, angkat angkat, angkat, putar, 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 turun, turun, turun. Jangan lupa, sebelum memutar lagi, lakukan taubadan sebanyak tiga kali. Berdiri, berdiri, berdiri.